Otoritas Korea Selatan memberikan persetujuan pertama untuk penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Penggunaan vaksin tersebut diharapkan dimulai pada 26 Februari 2021. Korea Selatan akan memberikan persetujuan pertama untuk vaksin Oxford University AstraZeneca pada 10 Februari 2021. Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA mengatakan vaksinasi akan dimulai pada 26 Februari dengan sekitar 1,5 juta dosis vaksin AstraZeneca yang direncanakan cukup untuk 750 orang. Hal tersebut akan menginokulasi sekitar 10 juta orang berisiko tinggi pada Juli dan bertujuan untuk mencapai kekebalan kawanan pada November. Sementara itu, pihak AstraZeneca dan kepala uji klinis untuk Universitas Oxford di Inggris yang ikut mengembangkan vaksin mengatakan vaksin tersebut memicu respons kekebalan yang baik pada orang tua. Kementerian telah meminta untuk menerima hasil uji klinis akhir April dari survei AstraZeneca di Amerika Serikat pada sekitar 30.000 orang. Studi tersebut melibatkan sekitar 7.500 orang lanjut usia. KDCA sedang meninjau kemanjuran tembakan AstraZeneca Oxford pada varian baru Inggris atau Afrika Selatan setelah ketidakpastian atas perlindungan. Oxford mengatakan vaksinnya memiliki kemanjuran yang sama terhadap varian virus corona Inggris seperti halnya varian yang beredar sebelumnya. KDCA melaporkan 444 kasus COVID-19 baru pada hari Selasa 9 Februari 2021 sehingga jumlah total infeksi menjadi 81.930 dengan 1.486 kematian. Kasus harian meningkat di atas 400 menjelang liburan tahun baru Imlek didorong oleh infeksi klaster yang sebagian besar di dekat ibu kota Seoul. Berbagai sumber IDX Channel.